Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Pagi, Pak. Baik, Pak. Ya, kalau baik-baik saja. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Bapak tak bosan-bosan mengingatkan pada anak-anak untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. M pertama, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Ya. Oke, anak-anak, sebelum dimulai Bapak absen dulu ya. Hari ini kita sudah masuk kurang baru ada 9 orang, berarti ada 6 orang yang sudah masuk. Kira-kira siapa aja nih yang 6 orang? Destrian ya, masuk. Kemudian siapa lagi? Destrian, Agus belum masuk. Ya, nggak apa-apa ya. Kita sambil berjalan ya. Walaupun nanti mungkin mereka telat masuk ya, karena gangguan jaringan atau dan lain hal. Ya, dan kita doakan juga yang belum masuk, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh Zidan. Zidan, silakan memimpin doa Zidan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Zidan sudah memimpin doa di pagi hari ini. Anak-anak, sekarang kita nyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional ya, sebagai rasa nasionalisme kita. Oke. Nanti yang semangat, lagu wajib sekarang yaitu Maju Tak Gentar. Anak-anak, hafal kan lagunya ya? Hafal, Pak. Hafal, Pak. Hafal, Pak. Sudah muncul belum musiknya? Sudah, Pak. Belum. Sudah, Pak. Yang pertama. Sudah, Pak. Yang benar, maju tak gentar, makin diserang, maju tak gentar, maju sentak, tentu kita menang. Baik, anak-anak, barusan kita sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yaitu Maju Tak Gentar. Anak-anak, hari ini ya kita akan belajar tentang pengenalan gerak dasar ayunan kaki renang gaya bebas. Nah ya, tapi ingat, karena masa pandemi seperti ini kita melakukan latihannya hanya di rumah saja ya. Oke, baik. Sebelum dilanjut, Bapak akan coba menampilkan dulu. Kelihatan ya? Iya, Pak. Nah, ya. Untuk materi hari ini yaitu
pengenalan gerak dasar, ayunan, kaki renang, gaya bebas. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui bahan ajar serta tayangan YouTube yang telah peserta didik dapatkan, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak dasar kaki dalam renang gaya bebas sesuai dengan prosedur, ya. Kemudian peserta didik dapat mempraktikkan gerak dasar kaki dalam renang gaya bebas sesuai dengan prosedur. Di akhir pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mempraktikkan gerak dasar kaki renang dalam bebas dengan rasa tanggung jawab dan disiplin pada kehidupan sehari-hari yang diawali dan diakhiri dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Esa. Tujuannya. Esa. Nah, ngomong-ngomong tentang renang, biasanya renang itu dilakukan di mana? Di kolam renang. Kolam renang, ya. Biasanya karena pandemi seperti ini, pembelajaran renang tidak bisa dilaksanakan di kolam renang, ya. Yang pertama, kolam renangnya itu ditutup, nggak ada yang buka, apalagi lagi masa PPKM seperti ini, ya. Nah, kemudian jika cara online atau daring seperti ini kalian melaksanakan tetap di kolam renang, itu sangat berbahaya, ya. Makanya untuk pembelajaran renang kali ini kita laksanakan di rumah saja, ya, dengan pengenalan gerak dasar. Pilo, berbicara tentang renang, anak-anak tahu nggak apa itu artinya renang? Nah, ini ada pengertian renang, ya. Nah, jadi renang itu merupakan satu di antara cabang olahraga akuatik, ya. Renang adalah upaya untuk menggerakkan atau mengapungkan atau mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air, ya. Jadi renang itu semua anggota tubuh harus mengambang di atas permukaan air. Air. Ya, berikutnya nih. Ada berapa macam gaya renang? Ada yang tahu? Saya tahu, Pak. Berapa? Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Jangan ditaruh tuh. Bagus. Ya. Untuk renang itu ada 4 gaya renang. Apa saja? Gaya punggung, gaya dada, gaya punggung. Ada empat gaya renang. Pertama gaya kuku, gaya punggung, gaya dada, kemudian gaya punggung, gaya bebas. Ya. Hari ini kita hanya terfokus pada gaya bebas. Itu pun hanya gerak dasar kaki. Renang gaya bebas melalui pengenalan gerak, ya. Oke. Baik, anak-anak, coba perhatikan video berikut ini. Ini adalah satu kasus yang sering terjadi di kolam renang saat pembelajaran renang nih, ya. Perhatikan. Ini foto dari video dari atas, ini video dari bawah air nih. Perhatikan gerakannya. Oke, baik anak-anak. Setelah melihat video tersebut, ya, itu adalah video salah satu kasus. Kira-kira permasalahannya apa dari video tersebut? Permasalahan dari video tersebut apa? Dari gerakan kakinya seperti apa, Pak? Kalian lihat gerakan kakinya seperti apa? Kaki
Kakinya ditekuk, Pak. Iya, betul. Kakinya ditekuk. Karena kakinya ditekuk, jadi ada apa? Hambatan ya. Laju renangnya ya, jadi lambat. Ya, karena kakinya ditekuk, laju renangnya jadi lambat. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama mencari kita sama-sama mencari solusi untuk kesalahan tersebut. Bapak punya beberapa solusi ya, yang di nanti anak-anak coba solusi mana yang paling tepat ya. Yang pertama solusinya itu solusi di saat pandemi ya. Yang pertama solusinya itu melakukan latihan gerakan kakinya di kolam renang ya. Kemudian solusi yang kedua, melakukan gerakan kakinya itu di darat melalui media kursi dan media lantai. Nah, kalau saat pandemi seperti ini, kira-kira menurut anak-anak solusi mana yang cocok? Solusi yang kedua, Pak. Solusi yang kedua itu apa? Tadi pernah saat pandemi seperti ini melakukan latihan gerak dasar ayunan kaki renang gaya bebas di darat melalui media lantai dan media kursi ya, seperti itu ya. Nah, sekarang coba perhatikan nih videonya nih. Sebentar ya, Bapak cari dulu videonya ya. Ya. Ya, Pak. Oh, ya. Nah, ini bukan video. Ini adalah salah satu solusi yang menurut kalian tepat tadi ya, yaitu melakukan gerak dasar ayunan kaki renang gaya dasar yang bebas di darat melalui media kursi atau sofa. Yang pertama ini dilakukan kakinya dilurunkan, kemudian digerakkan naik turun ya. Nah, ini nih sikap awalan, sikap pelaksanaan, dan sikap akhiran. Ada langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, ini bisa disopa dengan cara telungkup. Tuh, badannya harus lurus seperti ini. Ya, kepalanya nunduk, kemudian kakinya digerakkan naik turun, ya. Nah, nanti kurang lebih untuk videonya seperti ini ya. Bapak kirim videonya nih. Kakinya digerakkan naik turun ya. Nah, tuh seperti ini. Ini yang melalui kursi ya, media kursi plastik. Nah, bisa juga pakai sofa seperti ini bisa. Nah, ini yang telungkup. Ini juga sama, digerakkan naik turun. Nah, ya. Kemudian ada nih satu lagi yang dari
Meja lantai. Ini satu lagi. Salah satu pengenalan gerak dasar ya, untuk gerakan kaki renang gaya bebas. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Iya, Pak. Nah, sekarang ya, Pak. Mari ya, Pak. Kita lakukan gerakan tersebut ya. Tetapi sebelum melakukannya, Bapak punya game terlebih dahulu. Ya. Ayo anak-anak semuanya berdiri, kita lakukan game terlebih dahulu. Berdiri anak-anak. Game-nya gampang. Ayo berdiri, kita game loncat dulu nih. Kakinya rapat ya. Kakinya rapat. Kakinya dirapatkan. Nah, kalau Bapak bilang depan, kalian loncat ke depan ya. Siap? Siap nih. Depan. Oke, loncat ke depan. Baik. Mundur. Oke, kanan. Kanan, kiri, kiri, mana kiri? Oke, baik. Sekarang kebalikannya. Kalau Bapak bilang depan, kalian harus mundur. Kalau Bapak bilang mundur, kalian harus ke depan. Kalau kanan ke kiri, kiri ke kanan, ya. Siap. Mundur. Oke, kiri. Oke, depan. Oke, kanan. Oke, baik. Sekarang Bapak akan instruksinya langsung. Instruksinya langsung 4 gerakan. Misalkan gini. Depan, mundur, kanan, kiri. Ya, kalian langsung gerakan. Ini bukan kebalikannya, tapi ini yang benarnya. Kalau depan ke depan, kalau mundur ke belakang ya. Kalau mundur, mundur. Siap, 4 instruksi. Kanan, kiri, depan, belakang. Oke, good. Sekarang, belakang, kiri, kanan, depan. Oke, good. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Sekarang kita pemanasan dulu ya. Kita pemanasan dulu. Ikutin gerakan Bapak. Diangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekan ke bawah. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengok kiri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kanan. 4, 5, 6, 7, 8. Tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelahnya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki buka lebar.
tangannya menyentuh ujung kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tangan di pinggang. Kemudian kakinya gerakan lurus, gini. Gini nih, nggak kelihatan ya? Gini. Nih. Nah, ya. Yuk, bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Cukup. Oke, cukup anak-anak. Coba. Tadi kan ada 3 solusi ya. Ada yang duduk di kursi plastik, kemudian ada yang di sofa sambil telungkup, kemudian ada yang di lantai. Menurut teman-teman, gerakan mana yang paling mudah untuk dilakukan, yang paling mudah terlebih dahulu? Yang mana? Yang di lantai. Ya. Oke, sekarang teman-teman lakukan yang di lantai. Duduk lurus. Ayo semuanya. Munduran, biar kelihatan mundur. Nah. Oke, bagus. Nah, sekarang lakukan gerakan seperti yang tadi. Jangan tiduran, Ridwan. Kakinya lurus. Yo, angkat dulu kakinya. Gerakan kakinya sampai 10 hitungan. Yo, mulai. Lurus. Ayo, bagus. Terus. Ayo Adi Putra lakukan. Oke. Baik. Udah 10? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, oke. Pak. Good. Ya. Itu yang menurut kalian yang paling mudah ya. Nah, sekarang yang paling mudah kedua kira-kira yang mana menurut kalian? Ayo. Yang di kursi plastik, Pak. Kursi plastik. Oke, di kursi baik. Plastik, yang Pak. Kursi plastiknya kita lakukan di kursi plastik ya. Ayo, siapkan. Yang di kursi plastik. Yang di kursi plastik. Yang di plastik. Disuruh duduk ya. Ada kursi plastiknya. Ayo siapkan kursi plastiknya anak-anak. Ayo kursi plastik. Ayo duduk. Kakinya lurus. Kok di atas sih? Ya. Makanya itu. So bisa. Nah, siap, sudah siap. Kakinya harus lurus ya, gerakannya pelan-pelan saja. Sekarang anak-anak lakukan gerakan pengenalan gerakan dasar ayunan kaki renang gaya bebas. Dua puluh hitungan. Oke, gerakan mulai. Mulai. Oke, ada yang lurus, ada yang Nadia, dilurusin lututnya Nadia, lututnya masih ditekuk, bagus. Oke, yang lainnya udah bagus. Oke, terus sampai masing-masing 20 hitungan ya. Udah Pak. Ah, udah. Sudah, Pak. Nah, berarti sekarang sudah, Pak. Yang terakhir, yang ketiga.
bisa menggunakan tongkat atau enggak kursinya dua. Ada, kita lakukan sambil telungkup sekarang. Kedua, ayo. Ah, dua nih. Seperti itu, betul kan? Itu. Ayo, kalian pilih di sofa di meja, Will. Boleh, ya. Banyak 20 kali. Sekarang mulai, lakukan. Ayo, kasih turun. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik. Bagus. Bagus. Sudah, Pak. Oke, sudah 20 kali anak-anak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, good, bagus ya. Sudah, Pak. Terima kasih. Nah, sekarang Bapak minta Bapak akan panggil siapa aja untuk melakukan solusi dari salah satu solusi tersebut, mana aja yang menurut kalian paling gampang, ya. Coba Agus Rio. Agus, hadir Gus? Hadir. Oke, Agus, lakukan gerakan pengetahuan gerak dasar ayunan kaki renang gaya bebas yang menurut Agus paling mudah. Yang mana? Ayo Gus, lakukan Gus. Mana Agusnya ya? Oke. Agus, mana Agus? Oh, Agus. Gak ada ya, keluar ya? Ada itu, Pak. Ada, Pak. Mana Bapak gak kelihatan nih nyari Agus? Ini ada, Pak. Bentar, Bapak cari dulu Agusnya nih. Biar Bapak ini. Oh, ini ya Agus ya? Oke, ada. Iya, Pak. Agus. Oke. Eh, ini mah Adi Putra. Mana Agus? Kok ada di sininya? Ada Pak Dekat Sepala. Tadi ngilang. Oke, Padlan aja deh. Padlan aja. Padlan, lakukan. Lakukan yang mana, Pak? Padlan yang paling mudah. Yang mana? Ayo. Ayo Padlan. Yo, yang di kursi boleh. Yo. Yo, lakukan. Yo, mulai. Hitung sampai 10 Padlan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, okay, good. Agus ada nih. Sekarang Agus, lakukan Gus. Iya. Ayo Gus. Yang menurut Agus paling mudah. Ayo. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, okay, gak apa-apa. Ini di lantai. Yo, gerakan Gus. Sampai 10. Mulai. 1, 2. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik Gus. Terima kasih Agus. Nah, baik anak-anak. Sekarang kita melakukan pemanasan terlebih dahulu yuk.
Yuk, berdiri. Kita pemanasan terlebih dahulu. Pendinginan, maaf. Kita lakukan pendinginan. Yuk, berdiri. Ayunkan tangan, pendinginannya. Oke, samping. Samping. Nanti belajar. Yuk, rengut-rengut ke bawah. Oke, atas. Oke, good. Oke, anak-anak duduk kembali. Nah, anak-anak, ya. Dari pembelajaran pengenalan gerak dasar barusan, ya, Bapak tekankan lagi, saat nanti pembelajaran renang, ya, walaupun saat pandemi seperti ini, gerakan kakinya, lututnya harus lurus, ya, agar tidak menjadi hambatan di air, jadi laju renangnya akan semakin cepat, ya. Nah, oke, berikutnya, konsep dari gerakan tersebut yaitu Bapak terapkan itu ya, yaitu semangat dan pantang menyerah, ya. Jadi anak-anak di kehidupan sehari-hari juga harus pantang menyerah dalam melakukan hal apapun. Hal yang sulit pun kalian harus lakukan dengan pantang menyerah dan semangat agar hal tersebut bisa terlaksana, ya. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Bapak akan cukupkan terlebih dahulu. Jangan lupa dikerjakan LKPD-nya yang sudah Bapak kirim melalui grup WhatsApp, ya. Sekarang tolong pimpin doa dulu sama Willy. Will, pimpin doa Will. Berdoa mulai. Oke, terima kasih anak-anak ya sudah hadir di pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.